Momen saat Vicky ditelepon oleh mamanya Tubah sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Karena Tubah mengatakan mamanya melihat sesuatu sehingga menelpon Tubah. Banyak yang berasumsi mama Tubah melihat hal gaib atau hal-hal lain yang berhubungan dengan mistis. Di sini Mimin ingin menjelaskan alasan mama Tubah menelpon sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Kita tahu video ini adalah hari pertama Vicky bertemu Tubah, atau beberapa jam setelah Vicky membuat story surprise-surprise. Surprise, surprise! Where am I? What? Jadi mama Tubah ingin tahu dari Tubah sendiri. Lihat kata-kata terakhir Tubah. Di situ Tubah seperti ingin mengatakan kalau mamanya melihat sesuatu di story Instagramnya. Namun Tubah tidak jadi mengatakannya. She was so, I think she saw something, maybe. I felt like she saw something. Maybe I don't know. Soal tangisan bahagia Tubah, sepertinya ada kata-kata mamanya yang memuji pengorbanan Vicky yang rela ke Turki demi bertemu Tubah. Tapi sekali lagi ini belum 100% benar, karena yang tahu pasti hanya Tubah dan Vicky sendiri. Bagaimana menurut kalian guys? Jika ada pendapat lain jangan lupa tulis di komennya guys. Assalamualaikum. Hoş. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi yemek zurna yiyoruz. Zurna yiyoruz. Üzgünüm, Türkçe çok zor. Ama Türkçe öğreniyorum.